Astrid, mama mertua yang sangat baik. Aku gak akan pernah melupakan mama. Dan di sini terlihat ya, nampaknya keluarga Wardana sedang mengadakan acara tabur bunga di lautan. Dan Brian, malaikat kecil mami. Mami kangen Brian. Dan di sini kalian bisa melihat ya Novia yang terus menangis. Tentu saja Novia teringat akan Mama Astrid dan juga Brian. Sementara itu di sini terlihat Bono yang sangat kaget ketika tiba-tiba ada orang yang melintas di hadapannya. Dan tentu saja di sini Bono pun langsung geram banget ya ketika melihat orang itu yang begitu cerobohnya menyeberang jalan. Lihat apa nyebrang? Kemudian di sini terlihat ya Pak Arjuna yang sangat khawatir karena Bono telah menabrak seseorang. Kemudian Bono pun bergegas untuk keluar. Dan di sini kalian bisa lihat ya Bono yang keluar dan langsung menolong bapak-bapak yang tertabrak itu. Tetapi ternyata bapak-bapak itu adalah Danang. Kalau jalan tuh hati-hati dong. Jadi tidur di jalanan kan lo. Dan kalian bisa lihat ya Bono yang marah-marah ketika mengetahui orang itu tertabrak mobilnya. Ya karena memang bukan salah Bono, tetapi Danang ini nyebrangnya sembarangan. Karena walaupun yang salah, gua juga ujung-ujungnya harus ganti rugi. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya saat ini Danang benar-benar lagi pusing. Sepertinya dia lagi ada masalah besar. Bahkan ketika dimarahi Bono dia diem aja. Karena kemudian terlihat Danang yang bersikap aneh. Dia sangat takut ya karena mengetahui kalau ternyata ini adalah keluarga Wardana. Kemudian Bono pun menutup wajahnya karena takut ketahuan. Sementara itu terlihat Novia dan juga Jeffrey yang sedang berada di kuburan. Ada orang. Siapa ya? Kemudian terlihat Novia dan juga Jeffrey yang sangat heran ketika melihat ada sesosok perempuan yang sedang berada di makam Roni. Siapa dia? Ngapain dia di makam Roni? Kenapa dia lari waktu melihat aku? Tetapi ketika Jeffrey memanggil perempuan itu dan ingin mendekatinya, perempuan itu malah berlalu pergi meninggalkan Jeffrey. Nah tentu saja penasaran banget ya kira-kira siapakah perempuan tadi dan kira-kira apakah nanti perannya. Apakah itu adalah Oma Nilam? Ya tentunya semuanya penasaran banget ya dan semuanya pasti menunggu-nunggu kedatangan Oma Nilam. Ya tetapi kita harus sabar ya karena hari ini dan juga Rabu kita harus libur nonton TJYK. Dan trailer yang hari ini muncul adalah untuk hari Kamis. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.